Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman level 4, apa kabarnya? Berjumpa lagi dengan Bu Suci. Kali ini Bu Suci membawakan materi proyek 3 Find the Orange. Selamat mengikuti materinya ya. Baik teman-teman, sekarang mari kita buka bukunya halaman 39. Lalu dibuka juga aplikasi Scratch 3-nya. Kemudian sebelum memulai, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman, di sini kita akan menggunakan sebuah track sebagai backdrop. Di sini Bu Suci akan menyediakan satu track ya, yang akan Bu Suci letakkan di e-learning. Jadi teman-teman boleh ambil dulu, download dulu di e-learningnya ya. Baik, sekarang kita akan memulai. Kita akan memasukkan background atau backdrop ya. Karena kita akan mengambil dari file yang sudah kita download, berarti kita pilihnya yang upload backdrop. Nah, lalu pilih track. Ya, seperti ini ya teman-teman ya, backdropnya, stage-nya. Kemudian kita akan menambahkan satu lagi backdrop sebagai backdrop penanda kalau user atau pemain yang memainkan game kita ini berhasil memenangkan projectnya ya. Di sini kita akan membuat game yang bernama Find the Orange. Jadi di sini ada Tera yang sedang mencari buah jeruk ya. Dia akan melalui maze atau labirin ya. Jadi nanti ketika Teranya sudah dapat buah jeruknya, maka nanti dia menang gitu ya. Nah, kita akan membuat sebuah backdrop di sini. Kita buat sendiri. Teman-teman boleh pilih warnanya, bebas silahkan saja pilih yang mana. Lalu dengan menggunakan rectangle kita buat kotak. Nah, seperti ini. Kita akan menambahkan teksnya sebagai ucapan kemenangan bagi usernya. Kita gunakan T sebagai teks di sini, lalu teman-teman pilih warnanya. Dan teman-teman silakan beri ucapan selamat untuk pemenangnya. Nah, kalau sudah, kita sudah memiliki dua backdrop ya, backdrop 1 dengan track 2. Kita akan mengedit sprite-nya. Kita tidak menggunakan sprite kucing ya. Tapi di sini sebenarnya teman-teman bebas mau menggunakan sprite apa saja, silahkan. Orange, tentu kita menggunakan orange ya. Lalu Bu Suci menggunakan Tera. Kalau teman-teman mau gunakan yang lain silahkan. Oke, backdropnya kita sorot dulu yang backdrop 2. Baik, sekarang kita akan memberikan coding untuk si Orange. Si Orange ini dia tidak kemana-mana, diam di situ saja. When the green flag click show, kita gunakan show karena nanti ada masanya si jeruk ini hide atau sembunyi. Switch backdrop to track 2. Lalu kita kasih control if kalau menyentuh si Tera ya, touching Tera, maka dia akan hide, sembunyi, lalu akan terganti switch backdropnya menjadi backdrop 1. Lalu kita kasih dia forever. Lalu selanjutnya kita tambahkan satu event when backdrop switch to backdrop 1, maka hide. Jadi jeruknya ini kalau ada pergantian backdrop dia harus hide. Oke, ini ya, ini script yang dari si Orange. Sekarang kita klik Tera. Kita akan tambahkan script untuk Tera.
Jadi teman-teman Tera ini nanti akan bergerak ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah, menyusuri maze-nya. Maka kita perlu untuk membuat coding tanda panah kanan, kiri, atas, bawah. Jadi nanti kalau Tera kena batas maze-nya, kena warna hijaunya, dia akan kembali ke tempat awal. Ya, baik. Sekarang kita akan menggunakan even when key press. Ya, up arrow dulu. Up arrow, nanti si Tera ini akan mengarah ke atas. Kita akan ganti change-nya, change Y by 10. Lalu point in direction-nya, point in direction-nya artinya si Tera menghadapnya kemana. Dia akan menghadap ke atas ketika berjalan ke atas, ya. Lalu selanjutnya kita kasih control, ya. Kalau terjadi si Tera ini menyentuh warna hijau sebagai batas maze, maka apa yang terjadi gitu ya. Jadi touching color-nya kita ganti warnanya dulu supaya sama, kita pick pakai tanda ini. Nah, lalu apa yang terjadi? Si Tera akan kembali ke titik awal, dia akan mulai. Berarti teman-teman arahin Teranya ke titik awal di mana di sini ya. Jadi enggak harus samain koordinat tema yang di buku. Pakai saja koordinat sendiri. Nah, gitu. Lalu kita duplikat saja. Kita akan membuat pengaturan pada down arrow. Change Y-nya by -10 karena dia akan jalan ke bawah, dan point and direction-nya adalah 180 karena menghadapnya nanti ke bawah, ininya sama. Lalu kita duplikat lagi, kita akan buat pengaturan untuk right arrow. Tentu kita harus copot ganti change X. Oke, change X-nya by 10. Point and direction-nya adalah right ya, ke kanan. Lalu ininya sama, kita duplikat lagi ya. Left row, change x by nya -10. Lalu point in direction nya teman-teman perhatikan, ini tetap saja 90 karena nanti si Tera jalannya hanya akan mundur. Kalau kita balikkan dia menjadi -90, nanti si Teranya akan terbalik gitu ya. Baik, selanjutnya kita akan membuat pengaturan buat si Tera. Kalau Tera akhirnya nyampe ke si orange, ya, maka di sini kita kasih even when the green flag click, ya. Kita kasih letak dulu buat si Tera, letak awal, ya. Koordinat X dan Y-nya, lalu point in direction-nya kita tentukan dia menghadap ke arah kanan dan show. Ya, karena nanti ada kejadian dia akan menghilang. Dan kita masukkan forever selamanya kalau si Tera ketemu sama si orange. Ya. Apa yang akan terjadi? Maka Tera akan sembunyi, ya. Dan backdropnya akan berganti ke backdrop 1 karena sebagai tanda selebrasi bahwa usernya menang gitu ya. Baik, sekarang kita akan mencoba apakah kita berhasil membuat project 3 ini. Nah, lihat ya teman-teman, kalau kena warna hijau dia akan balik lagi, jadi hati-hati nih ya. Ayo maju ya, ya, hati-hati, jangan sampai terlalu berlari jadinya tidak kena. Nah ya, selamat kau menang, yeay, berhasil teman-teman ya. Oke teman-teman, jangan lupa di save projectnya dan segera di upload di e-learning setelah selesai mengerjakan. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di project selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye.